So daripada sebab itu seorang seseorang yang menyanyi dengan teknik yang betul, dia boleh nyanyi dengan apa cara sekalipun. Ini yang dikatakan vokal teknik. Vokal teknik itu dia menyanyi dengan apa cara sekalipun, dia dia pandai apa ni menggunakan semua semua register suara dari patut semua komponen di, di anatomi vokal, daripada vokal track sampai kepada pernafasan, ya, sampai kepada breath anatomi itu. Jadi sometimes orang tak faham bila menyanyi ini, kita akan fikir terikat dengan satu cara nyanyian. Oh, I nak suara suara perut saja, katanya suara perut. Sedangkan suara perut itu tidak ada di dalam vocal track. Yang ada adalah pernafasan daripada perut. Yeah, I nak suara perut ataupun I nak suara yang lebih deep. Jadi sebenarnya bila vocal teknik yang betul adalah kita boleh memanipulasikan semua vokal, semua arah daripada vocal track sampai kepada vocal breath anatomy itu, ya, kita boleh mempraktikkan semua jenis suara, baik daripada suara hidung ataupun daripada suara rongga mulut kita ataupun kekuatan daripada kita punya vocal cord, ya. Jadi dekat sini semua part-part ini kita kena faham bila kita menyanyi. So dapatlah kita teknik yang betul sebagaimana nyanyiannya Amir Masti tadi. So even dia nyanyi lagu tu tinggi, tetapi kedengaran suara dia stabil daripada mula sampai akhir. Ya, begitu dia membuka opening tu, note yang opening tu dan closing note itu, dia masuk dan keluar daripada pintu yang sama dan kedengaran sangat-sangat stabil. Okay, so itu sajalah analisis vokal saya untuk Amir Masdi. Okay, so insyaAllah kita jumpa di lain masa lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.